Hai semuanya, welcome with me. Karena hari ini aku akan mereview satu produk produk krim yang bagus di Indonesia. Bukan lain lagi Garnier Light Company White Speed. Itu benar-benar bagus karena aku pakai ini udah hampir 2 tahun di Bali dan di sini. Tapi cara pemakaian yang aku pakai ketika aku di Bali adalah aku taruh di kulkas lebih dahulu, karena kalau taruh di kulkas wajah kalian benar-benar lebih cerah. Kuping hidung ini benar-benar hilang. Benar, aku nggak bohong. Ini karena mengandung lemon dan yogurt. Pemakaian pertama udah cerah, bukan putih, karena kebanyakan orang Indonesia selalu cari krim pemutih, bukan mencerahkan wajah, oke? Ini krim untuk mencerahkan wajah yang kusam, bukan memutihkan wajah yang kusam atau memutihkan wajah yang hitam, bukan, oke? Syukurin aja wajah yang ada, yang penting dirawat, oke? Dikasih vitamin, dikasih krim yang bagus, dicintai, disayangi, oke? Krim ini bagus. Harganya cuma juga murah, cuma 8 ribuan ke atas, tergantung toko di mana Anda beli. Dan juga pakailah sebelum pakai, taruh kulkas karena lebih bagus. Pertama kali aku pakai emang menimbulkan jerawat, tapi setelah 2 kali pemakaian wajahku cerah, secerah wajahku, maksudnya enggak, bukan putih ya, cerah gitu. Dan lebih bagus, oke? Dan aku sarankan juga jangan pernah beli krim-krim yang tidak sesuai dengan kulit kita. Ini kulit mencerahkan, bukan putih. Karena society kita ini selalu bilang kulit putih itu cantik. Padahal kalau kulit bersih itu lebih baik, lebih bagus, karena berdampak bagus untuk masa yang akan datang. Oke? So, taruh dulu di kulkas ini. Setelah itu kasih bersih wajah pakai toner. Kasih kering, jangan pakai handuk. Kasih kering secara natural. Cocok kasih krim malam ini. Oke? Dan aku sarankan buat teman-teman ini buat umur berapa aja bisa. Umur berapa aja, dari umur berapa aja yang sudah mulai berjerawat, bisa pakai ini. Kalau kalian enggak cocok, kasih berhenti aja, jangan dilanjutin, takutnya tidak bagus. Ini mungkin tergantung orang ya, itu siapa-siapa yang cocok. Itu sebagian review dari aku, semoga bermanfaat. Maaf videonya singkat dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye.